bersangkutan saksi ini mau istirahat dan pulang ke rumah. Sekitar 100 meter, beliau terjatuh. Terjatuh dari apa? Saya juga nggak tahu. Terjatuh diperiksa sama warga. Akhirnya yang bersangkutan karena sudah nggak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit Metro Medica. Habis dari sana, yang bersangkutan dinyatakan meninggal. Tapi dari menurut keterangan dari Bapak Kepala Desa, bahwa yang bersangkutan sudah tidak ada waktu ada di TKP. Kemungkinan untuk penyakit yang diderita oleh beliau.